Pemirsa, masa kampanye dimanfaatkan Cagub-Cawagub Jawa Timur untuk merebut hati para pemilih. Kehadiran dan dukungan artis saat kampanye masih menjadi magnet bagi para kandidat Gubernur Jawa Timur untuk mendulang suara dan menyampaikan visi-misinya kepada publik. Amin Allahumma amin. Lantunan suara emas Haji Roma Irama ini menjadi bagian dari kampanye calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Roma Irama mengajak ribuan massa yang menghadiri tablik dan istighosah akbar di lapangan Pakal Benowo, Surabaya untuk memenangkan Khofifah dan Emil Dardak menjadi pasangan kepala daerah Jawa Timur 2018. Khofifah Emil dinilai solid untuk membangun Jawa Timur lebih baik 5 tahun ke depan. Saya pasti yang saya tahu beliau ini satu saleha, kemudian sangat orang yang berintegritas, kompeten. Selain Roma Irama, pasangan Cagub Jatim nomor urut 1 ini juga didukung oleh artis Arumi Basin yang juga merupakan istri Emil Dardak. Dukungan juga datang dari Anang Hermansyah bersama istrinya Ashanti. Keluarga artis ini mendukung pemenangan Khofifah Emil Dardak karena mengagumi sosok keduanya. Tapi secara pribadi keluarga juga memang suka dengan... Nol rupiah berarti Mas Anang ya? Ya. Nol rupiah? Nol rupiah. Ya. Sementara itu di kubu calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf Putih Soekarno, ada Aris Via Valen dan Nela Karisma. Kedua penyanyi dangdut ini sudah menyiapkan lagu untuk pemenangan Gus Ipul Putih. Beliau ini orangnya humble. Saya tadinya kan belum pernah ketemu, sekalinya ketemu beliau ini orangnya apa ya, down to earth kalau menurut saya, jawani banget. Kampanye sejumlah artis mendukung pasangan calon gubernur tertentu sesuatu yang lumrah. Namun kandidat kepala daerah ini harus mengedepankan program kerjanya untuk menarik dukungan masyarakat. Bahwa dia menggunakan endorsement dari kalangan artis misalnya yang katakanlah dia hadir dalam kampanyenya atau bahkan membuatkan jingle-jingle kampanye untuk si calon itu kan bagian dari packaging apa namanya kampanye di awal atau pengenalan. Tetapi sebaiknya memang untuk bagaimana kampanye itu lebih substantif, ya harusnya program yang dipopulerkan. Dukungan artis masih menjadi magnet bagi para kandidat Gubernur Jawa Timur untuk mendulang suara, selain menyampaikan visi dan misinya kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan.